Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Furqan Sultandi selaku host acara kali ini. Kembali lagi bersama dengan MBKM, Masyarakat Bertanya, Kami Menjawab. Jadi ini tuh podcast kedua dari kami. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai materi kenapa sih notaris kerjanya cuma tanda tangan doang, kali ini kita akan membahas materi notaris mengenai larangan beriklan bagi notaris. Di sini kita kedatangan tamu dari Adi dan juga Sartika Sari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan juga kebetulan kedua orang tuanya merupakan seorang notaris. Daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja ya kita lanjut ke pertanyaannya. Pertama nih Adi, ada pertanyaan, kenapa ya notaris tidak pernah diiklankan di televisi dan media sosial lainnya sehingga masyarakat kadang merasa notaris masih menjadi profesi yang awam, tidak seperti advokat, kenapa ya? Ya, jadi dalam kode etik notaris itu memang terdapat larangan untuk notaris dalam mempromosikan jabatannya. Jadi berbeda dengan advokat, notaris itu dilarang untuk mengiklankan jasanya. Mengingat juga bahwa notaris ini adalah pejabat umum. Jadi seorang pejabat umum itu selayaknya tidak mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri, termasuk juga untuk mempromosikan dirinya. Lalu larangan untuk mempromosikan diri bagi pejabat umum itu memang ditujukan untuk menjaga netralitas dari pejabat dan juga untuk menjaga kehormatan dari jabatan. Oh, berarti selama ini kita nggak pernah lihat iklan notaris di TV karena kode etik notaris ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih yang hampir berhubungan. Selama ini kalau lihat pelang notaris di jalan kok kadang aku heran ya, kenapa pelang notaris hitam putih aja nggak menarik? Kenapa tuh kira-kira ya Adi? Oh ya, jadi dalam pasal 3 angka 9 kode etik notaris memang sudah ditentukan bahwa dalam pelang notaris itu warnanya harus berwarna putih, kemudian untuk tulisan itu harus berwarna hitam. Lalu juga dalam pasal itu sudah ditentukan apa saja yang dicantumkan dalam pelang notaris. Yaitu yang pertama adalah nama lengkap beserta jabatan dari notaris, kemudian ada nomor SK serta tanggal dari SK tersebut, yang paling terakhir tentunya. Kemudian yang ketiga ada tempat kedudukan, lalu ada alamat dari kantor notaris, dan yang terakhir juga ada nomor telepon atau fax dari notaris tersebut. Oke, ini pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa di rumah juga. Larangan notaris dalam beriklan itu kan ada hubungannya ya sama kode etik notaris. Apa sih sebenarnya kode etik notaris itu? Ya, jadi kode etik notaris itu adalah kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Jadi dalam kode etik notaris itu ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang, serta juga sudah ditentukan sanksi-sanksi apa yang dijatuhkan apabila salah seorang notaris melanggar kode etik notaris. Jadi kode etik notaris itu adanya itu untuk menjaga kehormatan dari profesi notaris. Oh baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat nih, kenapa sih nggak ada rekomendasi notaris? Gimana masyarakat bisa tahu mencari notaris yang berkualitas? Gimana kira-kira Sar? Jadi ada beberapa tips untuk memilih notaris yang berkualitas. Nah, yang pertama itu kalian dapat bertanya kepada saudara, teman, ataupun keluarga terdekat untuk merekomendasikan notaris yang terbaik. Nah, yang kedua, kalian bisa cek riwayat pekerjaan dari notaris tersebut. Umumnya, notaris yang bekerja sama dengan bank atau PT itu mempunyai kredibilitas yang baik. Nah, yang ketiga, kalian bisa datangi langsung kantor notaris tersebut dan melihat bagaimana kerja dari notaris tersebut. Nah, yang keempat, kalian bisa cek profil notaris tersebut di situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kelima, kalian bisa mendapatkan referensi sebagai pembanding. Dan yang terakhir nih, dan gak kalah penting, kalian jangan berpatokan kepada usia serta tarif masing-masing dari notaris tersebut. Baik, Sar.
Kalau gitu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara kita mengetahui layanan-layanan yang disediakan oleh notaris? Kira-kira gimana tuh, Sar? Jadi, ada beberapa layanan umum yang disediakan oleh notaris. Contohnya yang pertama itu membuat akta otentik, membuat dan mengesahkan perjanjian-perjanjian, membuat dokumen kewarisan, membuat dokumen pendirian PT, CV, serta yayasan. Cara untuk mengetahui layanan kantor notaris tersebut itu dengan menghubungi kantor layanan notaris tersebut dan mempertanyakan apakah kantor notaris tersebut dapat melayani atau membantu permasalahan hukum kalian. Oke, terima kasih, Sar. Jadi karena udah sampai pertanyaan terakhir, selesai juga lah podcast kita hari ini. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol dan waktunya kepada Adi dan juga kepada Sartika Sari. Semoga dari podcast kita ini kita bisa mendapat banyak pengetahuan tentang hukum. Sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama MBKM. Masyarakat bertanya, kami menjawab.